Selamat datang di Departemen Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru di program studi Pendidikan Geografi Departemen Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga kalian semuanya akan menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang berprestasi di program studi Pendidikan Geografi. Perlu diketahui bahwa Pendidikan Geografi atau Departemen Pendidikan Geografi menjadi salah satu dari beberapa departemen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik yang memiliki visi antara lain yang pertama adalah pada tahun 2025 akan menjadi program studi Pendidikan Geografi yang unggul di tingkat ASEAN yang berlandaskan pada ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Kemudian kami juga memiliki misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam bidang kependidikan geografi untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Kemudian yang kedua, misi kami adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam bidang kependidikan geografi untuk menemukan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi yang menyejahterakan individu dan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah dan nasional serta berkonsentrasi pada kontribusi pada pemecahan masalah di tingkat nasional maupun global. Kemudian juga menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kependidikan geografi yang mendorong pengembangan potensi manusia dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, kami menyelenggarakan pendidikan yang membentuk insan yang berjiwa edupreneur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyelenggarakan tata kelola program studi pendidikan geografi yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan. Demikian visi dan misi dari program studi pendidikan geografi. Terima kasih. Geografi memiliki tiga ruang kelas yang digunakan untuk perkuliahan, yaitu ruang 7, ruang 11, dan ruang 13. Setiap ruang kelas berkapasitas 50 hingga 60 kursi dan dilengkapi dengan sarana pembelajaran berupa PC, LCD proyektor, jaringan Wi-Fi, audio, AC, serta penerangan ruangan yang memadai. Departemen Pendidikan Geografi difasilitasi laboratorium modern dengan teknologi terkini untuk mendukung penelitian dan pembelajaran mahasiswa. Keberadaan laboratorium ini sejalan dengan keilmuan geografi yang memiliki empat rumpun, yaitu geografi fisik, geografi manusia, geografi teknik, dan pendidikan pembelajaran geografi. Laboratorium Geografi Fisik berada di dalam gedung ISDB lantai 1. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk praktikum dan penelitian seperti peta geologi, anemometer, kompas geologi, barometer, GPS, apni level, dan lain sebagainya. Laboratorium Geospasial dilengkapi 20 personal komputer dengan spesifikasi tinggi untuk analisis penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, serta berbagai instrumen lainnya seperti stereoskop, meja gambar, teodolit, dan lain sebagainya. Pendidikan Geografi juga difasilitasi taman alat yang berada di depan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik. Di tempat inilah terdapat berbagai alat meteorologi yang digunakan untuk mengamati unsur cuaca dan iklim. Alat-alat tersebut diantaranya yaitu sangkar meteorologi, penangkar hujan, dan pan evaporasi.
Selain pembelajaran di kelas dan di laboratorium, juga dikembangkan pembelajaran berbasis praktik lapangan yang dilaksanakan di luar kampus. Seluruh tenaga pendidik di Departemen Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pendidik profesional yang berpengalaman di bidangnya. Selain melalui interaksi selama perkuliahan, mahasiswa juga dapat melakukan konsultasi dan bimbingan secara tatap muka. Ruang dosen terbagi menjadi beberapa ruangan. Salah satunya terdapat di lantai 3 gedung dekana. Kehidupan kampus mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Yogyakarta adalah lingkungan yang dinamis dan penuh dengan kegiatan yang memperkaya pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. Sebagai identitas, mahasiswa pendidikan geografi menggunakan PDL dengan warna merah setiap hari Rabu. Hal ini dilakukan untuk membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di antara mahasiswa pendidikan geografi. Mahasiswa pendidikan geografi juga dapat bergabung dalam organisasi mahasiswa di lingkungan kampus seperti Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi atau HMPG. Organisasi ini menyediakan platform untuk berkolaborasi, mengadakan kegiatan sosial, akademik, dan pengembangan diri yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman mahasiswa dalam lingkungan yang inklusif. Hingga kini, Departemen Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta terus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten serta dapat mencetak generasi yang bernurani, cendekia, cakap, kreatif, dan mandiri. Selamat bergabung menjadi bagian dari mahasiswa pendidikan geografi. Glory Geografi!